Bunga matahari, saya yakin banyak dari kalian yang sudah pernah melihat atau bahkan memiliki bunga matahari di taman atau di rumah kalian sendiri. Tapi tahukah kalian bahwa yang membuat bunga matahari begitu istimewa? Selamat datang di segmen Yes Florist. Seperti yang bisa kalian lihat, bunga matahari memiliki bunga yang besar dan mencolok dengan daun yang lebar. Warna kuning yang cerah pada bunga matahari ini memberikan nuansa keceriaan dan kehangatan. Bagian tengah bunga ini terdiri dari kelopak-kelopak kecil yang tersusun rapi, menciptakan ilusi matahari yang bersinar di tengah taman kita. Tapi apa yang membuat bunga matahari begitu istimewa? Salah satu hal yang menarik adalah kemampuan bunga ini untuk mengikuti gerakan matahari. Kalian pernah melihat bagaimana bunga matahari selalu menghadap ke arah matahari? Ini disebut phototropisme positif. Bunga matahari akan mengikuti gerakan matahari dari timur ke barat, sehingga selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang hari. Bukan hanya indah, tapi juga cerdas. Tahukah kalian bahwa bunga matahari juga memiliki manfaat bagi kita? Salah satu manfaatnya adalah bijinya yang dapat dimakan. Biji bunga matahari kaya akan nutrisi termasuk vitamin E, magnesium, dan selenium. Makan biji bunga matahari dapat membantu meningkatkan energi, menjaga kesehatan jantung, dan mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh kita. Tapi tunggu dulu, ada lagi. Bunga matahari memiliki nilai simbolis dan makna yang mendalam. Bunga ini sering dianggap sebagai simbol kebahagiaan, kegembiraan, dan kekuatan. Bentuknya yang menyerupai matahari juga melambangkan kekuatan, pencerahan, dan optimisme. Banyak orang memberikan bunga matahari sebagai hadiah untuk menyampaikan pesan-pesan positif dan semangat kepada orang-orang terkasih.